qala musannif rahimahullahu taala wa ada wa naf'a fi ulumi fi darin amin. Abu Ishaq Ibrahim ibn Adham. Abu Ishaq bin Ibrahim bin Adham. Ini tokoh-tokoh sufi ya. Iya. Kata ulama inna zikri salihina tanzilur rahmah. Ketika menyebutkan orang-orang soleh itu akan menurunkan rahmat. Ini kita akan jelaskan tentang orang-orang yang soleh. Ini akan turun rahmat. Abu Ishaq, beliau adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Adama ibn Mansurin. Abu Ishaq bin Ibrahim bin Ibrahim, Abu Ishaq Ibrahim bin Adham bin Mansur min Qurati Balkhin. Beliau dari daerah Balkh. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Kana min abna'il muluki. Adalah beliau Abu Ishaq Ibrahim bin Adham. Terkenal Ibrahim bin Adham. Di antara putra-putra raja. Jadi beliau anak raja, anak presiden. Iya. Berarti orang kaya ini. Fa kharaja yauman, satu hari keluar beliau mutasaidan berburu. Fa asara sa'laban au arbanan wa huwa fi talabihi. Lalu dia menerkam kancil, iya. Sa'laban macam-macam orang menerjemah ini. Ya. Ada yang menerjemah musang. Au arbanan, ya. Atau kelinci. Ini lagi buru. Wahuwa fi talabi, dan dia itu pada menuntutnya. Yang lagi nyari. Fa'atta babi'i atibun. Lalu ada suara yang bersuara. Hatib nih. Suara enggak ada orangnya. Makanya telepon itu bisa bahasa Arabnya telepon, bisa juga hatib. Iya, hatibun ya. Dua itu. Iya. Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, alihaza hulikta, apakah karena ini engkau, apakah untuk ini engkau diciptakan? Ditegur nih. Ente emburu aja emang gini emang. Kalau kita bahasa kita, kalau kita mau mancing kali ya. Pak Ustaz, emang mancing ente diciptakan untuk mancing? Ustaznya pintar, gue mancing juga zikir. Ngelawan. Ustaz masuk ke alam murid katanya. Jangan Pak ya, jangan ya. Ya kita ya. Ya memang mancing ya mubah gitu ya, tapi kayaknya itu enggak ada. Ya apalagi kita, apalagi udah umur 40 masih gituan aja, udah kebangetan banget ya. Jangan ya. Walaupun enggak apa-apa ya, kalau kita lagi main ke rumah saudara, lagi silaturahim ke rumah saudara, ada tempat mancing ya enggak apa-apa, hiburan, saya juga mau begitu. Tapi kalau dijadwalin sebulan sekali, jangan. Kalau pengajian cakep, bulan haji ngaji bulanan, ngaji mancing bulan ngaji tiap minggu, apalagi tiap minggu mancing, jangan Pak ya, jangan. Artinya itu enggak ya, kurang manfaat lah itu ya. Kalau kita lagi main kemana gitu, lagi silaturahim ke rumah saudara, ada tempat pemancingan ya boleh juga lah itu ya. Ini Pak Ustadz lagi, ya, Pak Kiai lagi. Orang biasa sih, ya namanya orang biasa gitu kan. Kalau buat kita yang ada manfaatnya, ya manfaat itu kan dapat ikan deh, iya sih emang. Cuma kira-kira mana banyakkan itu manfaatnya, manfaatnya. Banyakkan kosong gitu.
apalagi umur udah 40 kita. Kalau umur udah 40 pak ya, itu hendaknya kalau bisa mana semuanya akhirat udah, jangan masih dibagi dua aja, masih ada dunia masih ada akhirat. Kalau bisa udah akhirat semua udah, orang 40 udah gak ada yang dunia-dunia. Adapun kalau kita gak sadar, lupa, manusiawi itu mah. Begitu. Usahain akhirat semua, akhirat udah 40. Karena 40 tuh umur perbatasan katakannya. Belum tentu sampai lagi 40 lagi, belum tentu. Masa udah mau mati masih masih dunia aja gitu. Ditegur nih Ibrahim bin Adham. Alihaza ulikta, apa? Bagi ini engkau diciptakan, karena ini engkau diciptakan. Ambihaza umirta, atau dengan ini engkau diperintah. Ditegur. Summa hatta bihi aidan min qurbusi sarjihi. Kemudian bersuara lagi tuh. Ya, bersuara pula dengannya ya di dari tempat pijakan ya pelanaknya. Keluar dari situ omongan, wallahi demi Allah, ma li hadza khuliqta, apakah karena ini engkau diciptakan? Wala bi hadza umirta, bukan karena ini engkau diciptakan, bukan untuk ini, bukan untuk ini engkau diciptakan. Jadi suaranya itu jelas banget. Fanazala anda batih, lalu beliau turun dari ya kendaraannya, turun. Turun ngapain? Wasadafa ra'yan li abi, dia menuju kepada ra'yan ya apa, tukang gembala milik bapaknya. Fa akhadha, lalu dia ambil jubatan jubah li ra'i, bagi gembala itu, min sufin, daripada kain wol ya, gundara kain apa namanya, terbuat dari kain wol. Wala bisau, dan dia pakai ini, ini pakaian sufi. Wa atahu farasah, farasahu wa ma ma'ahu, dan ia berikan kepada gembala itu akan kudanya dan apa yang bersama kudanya, apa yang bersama dia ya, ya dikasih semuanya tuh gembalanya ini, mungkin ada duit dikasih juga duit dah. Masyaallah. Suma inna udakhal badiyata, kemudian dia masuk ke hutan ya. Ini macam-macam orang terjemah ini, badia bisa hutan, bisa juga padang pasir. Kalau semua kan gak ada hutan banyak ya, nggak ada pohon-pohonan. Sekarang udah banyak sih katanya ya. Sumadak olah Makkah, kemudian dia masuk ke Makkah. Jadi dibuang semua tuh kekayaannya, masya Allah. Jadi apa? Di sini kalau kita udah dapat satu isyarat, itu jangan disia-siain isyarat itu. Iya, dapat isyarat. Ada orang pak dapat isyarat, ya dapat isyarat lagi sembahyang dia, lagi sujud, sujudnya dibilangin dia lagi mau jual tanah. Ya, kalau kamu, ya kamu, kamu minta doa sama Pak Kiai Anu, itu omongannya itu jelas di telinganya. Kamu minta doa sama Kiai Anu. Itu ada orang kayak begitu. Itu hendaknya jangan disia-siaan itu pak. Lagi sujudnya, lagi sembahyang, ada suara begitu. Itu beneran pak. Itu jangan disia-siain. Ini sayang orang ini disia-siain. Harusnya minta semua petunjuk. Itu petunjuk Allah jelas banget. Iya. Itu jangan disia-siain itu. Terlambat habis udah. Ternyata terlambat, enggak diminta, cuma minta doanya doang, petunjuk-petunjuknya enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah. Enggak lama itu tanahnya apa yang terjadi? Tanahnya udah disertifikat. Habis semua tanahnya.
Padahal tanahnya ada berapa? Ada 2 hektar. Di Jakarta 2 hektar duitnya siapa tuh? Masya Allah. Itu ada orang seperti itu. Diisyaratin, langsung Pak ngomong, di telinganya ngomong. Didatangin ya, masih datang minta doanya, cuma enggak dijalanin sarannya. Akhirnya udah kandas semuanya, hilang semuanya. Wa sahiba bihi Sufyana, lalu ya berteman ya di sana di Mekah kepada Sufyan As-Sauri wal Fudail bin Iyad bin Iyad, wa dakhala Syam wa mata bi'a, dan dia masuk ke Syam dan beliau meninggal di Syam, di Syria, meninggal beliau di sana. Wa kana yaqulu min amali yadi, adalah beliau itu makan dari kerjaan tangannya sendiri. Jadi beliau itu makan langsung, dan ini adalah yang paling bagus. Saya ingat guru saya Ustaz Usuf, ya, almarhum ya, di sini rumahnya, ya. Guru kita di sini rumahnya beliau. Beliau selalu nasihatkan saya seperti ini, kalau mau ngaji pakai duit sendiri, mau ngaji pakai duit sendiri. Alhamdulillah saya jalanin saran beliau. Alhamdulillah Pak, ya saya beli kitab pakai duit sendiri dari masih kecil. Dari masih SMP. Yang saya ingat dibeliin sama emak itu jus amak yang merah. Itu aja, yang lain saya beli sendiri. Dari mana duitnya? Saya gotong-gotong rumput aja tuh. Iya. Beli rumput. Ingat banget saya, enggak ada saya duit minta. Kemudian kuliah juga saya sendiri. Kuliah sendiri. Ya, mau kawin ngumpulin duit sendiri. Itu pesan guru, alhamdulillah saya amalin itu. Berkah kalau makan sendiri. Nah, kalau kita bagaimana nih santri nih, paling kagak nih. Ya, yang ada aja tuh. Jangan masih ada minta lagi, jangan. Misrul hasoni, seperti hasoni panen, maksudnya bertani. Ya, beliau bertani, masya Allah. Jadi duitnya tuh kerajaan ditinggalin tuh, anak-anak pangerannya nih, kepangerannya ditinggalin. Wah, ya, wahibzil basat ini, dan merawatnya, menjaga, maksudnya merawat kebun-kebun, ngebon bahasa kita, masya Allah. Kayaknya ditinggalin, subhanallah. Wahai dzalika dan lain demikian. Makanya beliau terkenal sampai saat ini. Ibrahim bin Adham, padahal enggak ada kitabnya. Beliau enggak punya kitab, enggak ngarang udah. Sufi begitu tuh kerennya tuh. Enggak ngarang tapi dicatat. Subhanallah. Nah, kalau ulama fikih itu ngarang, Pak. Itu dicatat. Kalau enggak ngarang enggak kecatat. Nah, kita lihat sekarang, apakah dulu ulama sedikit? Banyak ulama. Yang kecatat yang mana? Itu yang punya tulisan. Nah, kalau orang sufi itu enggak punya tulisan, kecatat. Apalagi punya tulisan. Seperti Imam Ghazali punya tulisan itu ya. Tuan Syekh Abdul Qadir punya tulisan. Ya, lebih dalam lagi kalau punya tulisan. Masya Allah. Nah, kita kalau bisa begitu Pak, udah meninggal ya tapi masih hidup, ini disebut dengan umur yang barokah, umurnya panjang, umurnya pendek tapi panjang. Ini jangan sampai kebalikannya, masih hidup udah mati. Adamu ya wujudu ka adamihi. Wallahu a'lam bishawab wa anna ar-ra'a fil baliyah.